Oke teman-teman, balik lagi sama gue Mas Gip. Di video kali ini kita bakal main game GTA 5 lagi ya guys ya. Dan hari ini gue mau bikin konten mencari mobil langka ya teman-teman ya. Pencarian mobil langka epic udah beberapa hari gak gue upload, dan akhirnya hari ini gue upload buat kalian teman-teman ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dulu teman-teman videonya, di subscribe juga yang belum. Kita masih OTW 1 juta subscriber guys ya. Dan sekarang kita bakal mengambil mobilnya di sebuah mobil yang ngebawa mobil langka itu teman-teman. Jadi di sekitar jalan ini, di depan kan ada jalan nih. Nah itu nanti ada mobil derek, bukan mobil derek ya, mobil apa sih namanya yang ngebawa mobil itu, adalah mobil flatbed namanya. Nah itu bakal jalan ngebawa mobil langka ini teman-teman. Alright teman-teman, jadi gue bakal cek mobilnya apakah udah lewat apa belum. Gue khawatir dikawal gitu mobilnya guys. Coba kita lihat ya. Kita pantau pakai sniper guys ya. Nih harusnya dia mengarah ke sana sih. Coba kita lihat. Tunggu di sini. Oke, belum ada ya. Ah, ini dia. Ini dia, teman-teman. Ini dia. Nah, ini dia BMW harusnya, guys. Ya enggak sih, ini BMW kan? Yang ada di Need for Speed, teman-teman. Raja terakhir Razor ya kan? Kalian ada yang tahu nggak? Wah, gila ini mobil langka sih asli. Harus kita ambil ya, harus kita ambil. Tapi dia kira-kira bakal kemana ya, teman-teman ya? Dibawa sama mobil kayak begini nih. Ini pasti kalau nggak mau ditaruh di tempat rongsok atau mau dijual teman-teman. Oke, let's go. Kita harus buru-buru ya. Ini dia pencarian mobil langka teman-teman. Karena kalian banyak yang komen ya, banyak yang request, "Bang, pencar mobil langka, Bang." Hari ini gue bakal buatin buat kalian teman-teman. Tapi jangan lupa di-like dulu, oke? Let's go guys. Gak usah pakai helm lah. Tancap gas ya Trevor. Gila itu mobilnya Razor teman-teman, yang ada di NFS Raja Terakhir. Kita bakal ambil ya. Tapi kayaknya gue gak mau barbar sih. Gue mau lihat dulu sebenarnya itu mobil dibawa kemana gitu guys. Tadi dia lewat sini kan ya. Gue takutnya dia belok lagi. Mana tuh, mana tuh, mana tuh. Di depan kah itu kah. Nah iya bener ini kan. Nah iya bener. Oke. Bentar guys ya. Ini kayaknya punya orang kaya sih pasti, nggak mungkin punya BMW. Ini M3 ya teman-teman mobilnya. Nggak mungkin M3 punya orang miskin, nggak mungkin guys. Pasti punya orang kaya. Dan kayaknya kita bakal ikutin dulu sampai mana si mobil angkut ini, mobil apa sih namanya, flatbed ya teman-teman ya, ngebawa si BMW kita ini teman-teman ya. Nanti kita bakal cari tahu dan kita bakal curi di tempatnya guys ya. Gue yakin nih pasti bakal diturunin guys. Nggak mungkin dibawa jalan terus. Sabar ya Trevor ya. Kita lihat dulu sampai mana dia. Dia sendiri apa berdua ya? Oh sendiri, sendiri teman-teman. Sendiri teman-teman si abang supirnya. Oke kita ikutin. Nah dia mau belok, dia mau belok teman-teman. Buset, buset, buset. Dia mau belok guys, dia mau belok guys. Oke dia mulai naik. Coba tebak, ke kiri ke kanan. Feeling gue ke kiri sih guys. Feeling gue ke kiri, ke sana tuh. Bener gak nih, bener gak nih? Bener gak nih? Ke kiri. Nah mantap bener. Belok kiri teman-teman, kita ikutin terus. Misi mengendap-endap mencuri mobil langka ya guys ya. Oh kayaknya ya, si mobilnya ini bakal ditaruh di tempat rongsok guys. Mungkin udah nggak laku gitu. Karena kayak tuh dari spoilernya pun nggak ada teman-teman. Nanti kalau kita udah dapet, kita modif kali ya. Nah dia belok bener kan. Oke belok kanan teman-teman. Belok kanan kah? Oke sabar, belum. Ah bener belok kanan teman-teman. Oke kita coba parkir di sini kali guys ya. Coba kita parkir di sini kali ya. Tuh dia masuk ke dalam situ guys. Kayaknya mau dihancurin deh ini mobil. Sebelum dihancurin, kita bertindak guys ya, kita curi mobilnya. Oke let's go Trevor. Kita masuk pelan-pelan. Ini pasti banyak orang di sini nih. Di tempat barang rongsok biasanya banyak orang tuh, kan ada orang di sana. Oke di mana ini mobil tadi ya? Ah itu tuh. Itu dia guys, itu dia guys. Oh my god. Gila. Kita ketemu mobil Razor loh teman-teman. Oke, pura-pura jadi customer ya guys ya.
Oh, itu kayaknya yang punya tuh. Itu kayaknya yang punya, teman-teman. Yang punya tempat ini maksudnya ya. Sabar-sabar, kita pelan-pelan kita lihat-lihat dulu ya kan. Ternyata belum diturunin guys ya. Oh, supir masih di sini. Turun loh. Oh. Mati loh. Mati. Gue takutnya dia ngelapor guys ya. Rot. Gila nih orang si Kribo. Nyawanya tebel banget. Tebel banget guys, sumpah dah. Gila masih hidup dong. Cabut lo ya. Gue tahu kalau dia kabur ngelapor guys ya. Mati kah? Kayaknya jangan pakai ini deh. Kayaknya harus pakai kapak deh teman-teman. Mati lo. Ntar guys ya, kita urus ini dulu. Darahnya tebel banget nih orang pakai tektok apa gimana sih? Mati lo. Lumpang guys nggak mati-mati. Cara terakhir. Mati nggak dia? Gila kuat banget. Sangat tidak manuk akal ya, udah biarin. Ini kayak setan nih guys. Lo, Pak. Sorry, Pak. Udah ngerusuh, Pak ya. Sorry, Pak ya, jangan marah-marah ya, Pak. Saya kebal tembak soalnya, Pak. Masih hidup doang si Bapak. Ini orang-orang sini pada kebal tembak apa gimana sih? Hah? Mau kemana? Mati lo. Masih hidup dong. Trot. Oke, mati ya. Let's go. Kita ambil mobil ini. Aduh, kena darah teman-teman. Kita turunin, bisa kah? Oke, nice. Ini masih mulus teman-teman mobilnya. Sumpah dah. Tuh, masih mulus, guys. Gila, gokil. Coba gue lihat dulu dalamnya ya. Beh. BMW emang gak pernah salah, guys ya. Lihat tuh dalamnya tuh, mewah banget ya. Dan nyaman. Oh, ini 4 seat ternyata, tapi dia semi ya harusnya tuh. Tapi dua pintu teman-teman. Oke. Nih mobilnya berlumuran darah. Kayaknya bakal gue modif dulu. Sedikit modif di tipis lah ya. Terus gue cuci juga teman-teman. Abis tuh kita balapan guys pakai mobil ini. Setuju gak kalian? Coba komen. Setuju gak kalian kalau bikin konten balapan pakai mobil ini teman-teman? Oke. Gue bakal ke bengkel dulu ya. Karena ini kayaknya mesinnya juga rusak. Tapi lumayan sih kecepatannya hampir 200 teman-teman. Semoga aja abis dimodif naik ya. Gue gak sabar sih. Gue gak pernah balapan soalnya nih. Kita gak pernah konten balapan ya guys ya. Oke, parkir sini. Bang, benerin bang ya. Mobil mahal nih. Kita upgrade semua. Ya kan. Ada bumper. Nice. Ada bumper teman-teman. Yang mana ya? Oke, ini boleh sih. Oke, yang belakang. Mantep. Nice. Engine-nya level 4. Oh, ini bisa diganti. Bisa diganti, teman-teman. Tapi feel-nya nggak kerasa mobil Need for Speed ya. Biarin aja kayak gini. Light-nya kita ganti biar cakep. Warna nggak usah. Wow. Apa itu? Apa itu, teman-teman? Apakah itu nitro? Lihat, guys, ya. Kalian bisa lihat, kan? Itu nitro, kah? Terus joknya keubah gitu guys ya, cuma satu. Boleh. Boleh banget. Oke, kita main skirt. Spoiler. Nah, ini ciri khasnya guys ya. Mobilnya si Razor tuh ada spoiler seingat gue deh. Tapi spoilernya kayaknya nggak terlalu tinggi ya. Apa kayak gini ya? Oke, gini aja deh. Seingat gue kayak gini sih. Oke, kita bikin dia street aja. Transmisinya race. Karena gue pengen balapan. Kasih turbo. Rodanya udah. Windowsnya gelapin biar nggak pada kepo ya kan. Gokil. $700. Nice. Alright. Gila mantep banget kan. Mantep banget gak tuh teman-teman. Oke.
gue bakal balapan di daerah San Diego. Jadi di San Diego ada balapan, teman-teman, balapan liar ya. Kita bakal coba balapan dan ngelihat performa mobil ini apakah bisa juara satu. Oke, balapannya itu ada di sekitar sini, guys. Oke, kita OTW ke tempat balapannya. Ini mobil udah kencang banget ya. Sampai-sampai remnya juga kadang lama gitu, tapi enggak apa-apa lah, kita coba ya. Semoga menang, teman-teman. Oke, sabar, sabar. Di dekat sini lombanya nah. Oke, bentar. Kita bakal setting kelas mobilnya itu kita bikin yang street aja. Yang ikut itu ada sekitar 12. Lapnya kita bikin 2 aja ya. 2 apa 3 ya? 2 deh, 2 aja deh. Bednya paling mahal 100.000, jangan pakai nitro, ya kan? Langsung kita mulai race-nya, teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman, ini dia. Sudah siap semua, ada helikopter juga yang ngejagain. 100.000 dolar hadiahnya. Oke, teman-teman, kita balapan ya. Kita balapan ya. Nabrak lagi. Let's go, banyak banget sumpah ini. 12. Tadi berapa sih? 12 ya apa 13? Minggir lu semua lo. Minggir lu semua. Oke, sumpah ini mobil kencang sih. Ini mobil kencang sih, guys. Gokil, gokil. Let's go, Trevor. Oke, banyak yang di belakang ya. Ini di depan kencang juga nih, mobil apaan tuh? Lancer kah di depan, hah? Lancer kah? Ini kayak Lancer gitu, guys ya. Tuh sedan. Oke. Okay. Nice. Nice, nice, nice. Belok kiri. Gila ini handlingnya lincah banget. Ya, Elena nabrak, dia nabrak. I'm sorry, teman-teman. Tuh beloknya enak banget, guys, sebenarnya. Cuman kalau terlampau belok dia bakal licin. Oke, okay, mantap. Kita posisi pertama, teman-teman. Dengan lap masih 1 ya. Harus kita menangin biar dapat di 100.000. Lumayan kan 100.000 dolar tuh, banyak banget, guys. Oke, okay, let's go, Trevor. You can do it, Trevor. Gua enggak bisa nunjukin kecepatan ke kalian ya karena kehalangan facecam. Itu kecepatannya 200, guys. 197 lah. 198. Oke, okay, lap 2. Kena batu gua. Kena batu. I'm sorry, I'm sorry. Alright. Gua enggak begitu jago balapan sih, guys. Tapi yang penting kita seru-seruan aja kan. Alright, let's go. Apakah orang yang posisi terakhir bisa gua balap, teman-teman? Kita coba ya. Ini musuhnya pada cupu apa bagaimana sih? Kok kalah sih sama gua? Oh, kosong kan? Lihat, kosong kan, teman-teman? Nggak ada musuh di depan. Awas, awas. Tuh, asli kosong, teman-teman. Ini ada orang di belakang deh. Oh, nggak ada, nggak ada. Cuma heli doang, guys, ya. Tuh, beloknya enak banget sebenarnya. Nice. Ini helikopter kayaknya yang punya acara deh, yang bikin acaranya deh, bukan polisi ya. Oke, dikit lagi finish, teman-teman. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Kita posisi satu masih. Udah lap kedua. Gue takutnya kalau kebanyakan lap terlalu membosankan, guys ya. Jadi dua lap aja. Wah, ini mah gue yang menang, guys, asli. Gue yang menang nih. Easy peasy, bro. Kencang juga ya mobilnya nih. Kita tunggu mereka di sini, guys ya. Kita tunggu mereka. Ya, cemen, guys, yang lain. Lihat Trevor. Siap sedia sama ini ya nih, guys, sama Basoka. Yang datang gue Basoka, lihat aja. Mobil pertama. Mobil orang ditabrak. Aneh-aneh aja loh. Ah, ilah. Mana lagi? Ayo datang. Oke, nice. Dapat 100.000 dolar, teman-teman. Gila, mobil yang lain lama banget, guys ya. Tuh, nggak sampai-sampai, guys. Cuma ada mobil gua sama ini orang ini nih. Kebakar lagi. Oh, ini datang nih, ini datang, guys. Kalian kok lelet banget mobilnya sih?
kalian gak bisa nyetir mobil ya? Gak usah ikut lomba kalau gitu. Mati lu. Cerot. Hoki dia kelewatan, hoki. Awas kena mobil gua, jangan lah. Oke. Akhirnya teman-teman, kita berhasil menemukan mobil langka kita ya, yang udah kita modif juga. Dan gua ajak balap juga teman-teman, ini pertama kali ya konten abis cari mobil kita balapan guys. Kalau kalian suka coba komen di bawah, nanti bakal gue buatin lagi misi pencarian epic mobil langka teman-teman. Oke kalau gitu sampai sini dulu kontennya, jangan lupa di like di subscribe. Kalau kalian ada ide konten juga komennya di bawah. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye.